Jam 6 pagi ya, kita akan prepare menuju ke Gili Trawangan guys. Ini mobil chatteran yang akan ke Gili Trawangan ya. Kita lagi siap-siap nih menuju Gili Trawangan guys. Suasananya habis hujan ya, deras banget guys. Yuk. Di depan apa mau ngambil apa? Sampai di Pelabuhan Bangsal ya, kita akan beli tiket di Pelabuhan Bangsal guys. Ntar aku gabung. Ini ya. Kita lagi beli. Kita lagi sarapan guys sebelum beli tiket ya. Jadi tiketnya nunggu kapal lagi penuh baru dia berlayar. Kita sarapan dulu guys di warung di sini ya. Sekarang Pelabuhan Bangsal guys, kita mau beli tiket guys di loket ya. Ini di sekitar Pelabuhan Bangsal ya, pelabuhannya kecil tapi dia tempat wisata ya. Tempat tiketnya guys, beli tiketnya di sini ya. Tujuh. Ini ya sudah dapat tiket dari loket sana. Kita langsung ke tiket ya. Kita tiket satu Gili Trawangan ya. Kapalnya ini guys. Oi, kita mau naik kapal guys. Kita lipat. Yes, seru guys. Kita bagian depan aja deh, anjing lah. Kita di depan. Aduh. Sepuluh menit ya, kita nyampe ke Gili Trawangan guys. Depan sini juga bisa. Mantap di depan guys. Mau di depan enggak? Suasana di itu di jauhan Gunung Agung ya, kita akan berlayar. Lihat tuh bule berangkat. Jadi beli topi enggak tadi enggak? Sudah mau jalan. Sekitar 30 menit ya, kita akan berlayar ke Gili Trawangan. Mantap. Guys, itu Rinjani ya. Tuh, Rinjani terlihat dari jauh gagah, guys. Rinjani. Mantap. Hati-hati, apenya jatuh. Berangkat, guys. Takut, guys. Lihat ombaknya, mantap. Ini berlayar ya. Mantap, guys. Kalau tenggelam, aing bisa labuh. Jai, palamu, Jai, enggak kelihatan. Mantap guys, kita itu Gili Menu, Gili Air, sama Gili Trawangan guys. 30.000 ya, udah sama tag. Kiri kan tak batik.
Manu. Ini Gili Trawangan ya. Sekitar 10 menit lagi kita akan nyampe ke Gili Trawangan, guys. Oke, tiket masuknya 25.000 ya, tambah tax. Sudah mulai kelihatan, guys, sebelumnya. Mantap, Gili Trawangan, pelabuhan Gili Trawangan. Kita udah mau nyampe, guys. Nyampe pelabuhan Gili Trawangan. Kita akan bersandar ya, guys. Mau lagi jalan gitu. Ada kapal lagi laju, guys. Kapal laju menuju Pelabuhan Bangsal. Ini lagi waiting ya, tunggu sandar, guys. Tuh kayak gitu tuh yang dari sana tuh, dari Bali nih, kayak gitu speednya. Tuh kapal yang dari Sanur tuh kayak gitu modelnya. Itu yang itu sebelah kiri tuh. Ini kita lagi nunggu antrian, guys. Tuh yang sebelah kiri yang buat ke Sanur. Abangnya lagi mau nanamin balon, guys. Jangkar kayaknya, model-model jangkar ya. Wih, dalam banget tuh jangkar. Nifal, udah boleh tolong. Oh iya, nih balonnya. Tuh balonnya udah dipasang, guys. Kayak model-model pelampung ini. Kalau buaya. Buaya. Tambang itu. Kita akan bersandar, guys. Tarik sama abangnya tuh. Ditarik, guys. Aspal. Wow. Wow, mantap. Wow, jangkar ini kayak tali jangkar gitu. Kita diangkat, dipasang lagi ya. Kita akan bersandar, guys. Tahu lato-lato. Iya. Lato-lato. Besar. Lato-lato besar. Mundur ya. Kita mundur, guys. Kapalnya mundur, guys. Bocorinnya nih, itu padat. Ini kita mundur ya, kapalnya mundur. Udah mau bersandar, guys. Itu buat bule itu yang dari Bali itu. Speednya beda. Ini itu 300 sampai 500 kalau nggak salah. Ini lawa. Ini dalam ya, juga sama. Sudah jernih. Jernih, cuma buat aku bisa tenggelam itu. Nah, bahwa sekarang pun Korobeskore. Nah, sudah mulai bersandar kapalnya, guys. Nah, ini udah agak 1 meter lah. Ya kan? Oke, inap, kita turun. Finish Rinjani. Mas, kita turun, guys. Aduh, sakit. Kita turun, guys. Kita turun ke depan. Welcome to Gili Trawangan Island. Welcome to Gili Trawangan Island. Kamu mau masak di Mataram? Jauh, nggak apa-apa. Di sini nggak ada, tapi harganya lebih ekspensif. Berapa? 100. Nggak tahu, kita lihat-lihat aja tempat masaknya. Masih antri, guys. Turun, guys, kita lewati air lagi. Aduh. Welcome, Gili Trawangan, guys. Nah, itu kita buat beli tiket buat pulang di sini ya. Nah, ini beli tiket buat balik. Nah, ini buat ntar pulang.
Tuh. Tiketnya sama ya, beli loketnya di sini ya. Ini masih di sini juga ada sewa sepeda ya. Yang mau nyewa sepeda bisa guys di sini guys. Ini kayak gini guys, sewa-sewa sepeda. Tapi coba tanyakan saja. Berapa bang sepeda? Kalau mau pakai sepeda listrik ada. Kalau kayak antel kayak gini berapa? 50.000. 50.000. Kalau listrik ya kayak otopet. Tapi bisa untuk dua orang. Nah ini 50.000. Satu. Sepuasnya bang. Nah. Ini sepedanya baru-baru bang, bisa dilihat nih. Nih, guna. Guna sepeda. Nih bisa lihat sepedanya dulu bang. Mau naik sepeda? Nggak, nggak ada bukit. Ini pulau kecil. Tuh naik basuh kali nggak ada pulau. Ayo, ada siapa? Kita nyari sepeda-sepeda. Lepangan helah, Cina bocil helah itu, bari dengan ATM. Ayo. Jalan-jalan ada delman. Hari ini, Pak. Udah, Bang. Capek, Mbak. Capek, Bang. Udah, Bang. Ininya masih pegal-pegal. Oh iya, bisa nanti ya. Berangkat jam 12, jam 1. Iya, Bang, entar kalau mau. 35 jam trip, Bang. Ngapa? Itu mau snorkeling enggak? Enggak. Lagi, undecided. 50.000 satu kali jalan, guys. Dulu 35.000 sih, 2018 35.000. Dulu 35 2018. Sekarang udah 2023. Guna sepeda. Zai lagi naik sepeda. Enggak guna ini. Ya, sepeda lu kayak gitu banget. 50.000 satu put. Satu hari. Cek dulu itunya. Cek dulu remnya. Bannya enggak? Kempes enggak? Safwan yang mana sepedanya Safwan? Enggak? Enggak naik sepeda? Belum? Ini satu nih bang. Guna. Ini satu. Nunggu dia. Sepedanya habis nih bang. Sepedanya belum dibalikin juga sepedanya. Lucu teman-teman kawan tuh ya si Jay udah. Kita jalan ke sana ya. Sapaan? Udah sering naik sepeda. Lihat Ali hadapi jalan pakai sepeda. Kalau yang ini nggak ada speed. Ini kan bang nih. Yang ini aja pakai ini. Ya. Ini ada speed nih. Jalan-jalan guys sama Bang Budi sama Depal. Bang Budi mau nyari ATM ya? Tadi istri nanyakan tuh bang, ya. Itu lagi di mana sekarang? Video call. Oh video call. Ini masih jalan ya sekitaran Gili Trawangan guys, kita akan jalan kaki aja muter-muter. Beli loketnya tadi di sana. Ini sekitaran Gili Trawangan Island guys. Ini banyak bule guys. Banyak resto sama kafe ya. Di sini juga banyak bule-bule guys. Kita lagi jalan keliling nyari ATM juga nih. Belum nemu ATM. Enggak. Ada sih di sebelah sana tuh ada BCA, ada ATM. Mantap. Aing kayak bodoh lagi. Ayo aku mau ke masjid dulu guys, depan stasiun, depan masjid ya. Tuh ada delman guys. Iya, ayo ke toilet dulu. Ini yang modal. Iya. Masih di sekitaran Gili Trawangan ya. Kita jalan-jalan muter-muter ya. Keliling. Kapal layan. Kita jalan-jalan guys. Banyak bule. Kuat, masih kuat Safwan? Kaki masih kuat? Longgar. Wah, terlalu banyak makan sabun. Di keliling guys, muter-muter sekitar Gili Trawangan. Si Bang Budi kuatnya.
Banter mas sepedahan, orang mau jalan kaki guys. Bang Budi masih kuat, Bang Budi jalan masih kuat. Terus sih mereka pasir sih nggak kuat balik lagi kan, sayang aja. Masih jalan ya, kita masih muter-muter sekitaran Pulau Gili Trawangan ya. Ini ada trek pasirnya guys, nggak semua paving block ya. Jadi yang naik sepeda bisa di kayu ya. Mantap. Di Gili Trawangan. Gili Trawangan Island banyak bule guys. Mantap. Pantainya, ayo. Gunung Rinjani dari kejauhan ya. Gili mana sama gili air guys. Nelayan. Kita masih jalan ke sana ya. Masih jalan ya sekitaran. Masih keliling pulau. Jalan kaki guys. Belok kiri guys. Buat tadi belok itu bayar ya. Oh, itu beda kedai itu. Oh. Kita lihat sini. Sini. Sini ya. Udah jalan enggak? Tau ke kiri lurus aja. Sini lurus. sini lurus. Tapi ini lurus tadi yang mana? Kita lagi break guys. Say hi bang. Anjir. Siapa cukrik bisa deh. Turun bisa berakil lah pal. Nah. Turun sampai masih lanjut ya, kita mau ke arah pantai. Tapi murahnya Indomie gorengan 8.000 nya 7 8 atau 8 tambah 5 13 atau 13 12 gitu ya 13 pak 13 nah, 8.000 berarti 7 tambah 5 sama 12 atau siapa tuh bisa gitu mbak aja ya resort aja. Kita lagi jalan-jalan ya lihat bibir pantai anjir oh iman mau bisa ya lihat guys ombaknya tinggi sangat ombaknya badag tuh iman mau bisa di Ojayan ya. Ya, bawa palit aja. Ombaknya gede, guys. Tuh. Ini lempang di sini lah, bule. Bule malah lempang mariasanya. Kita mengisir pantai. Si jalan ya, sekitaran pasar pantai utaranya Nusa Penida. Tiga per empat ya mengitari daerah Pulau Gili Trawangan ya. Ntar habis ini juga udah mulai nyambung lagi guys. Mantap. Kita berjalan-jalan ini bikin vlog cuma bertiganya. Menghemat makan di Gili Trawangan guys. Kita anak backpacker jadi makannya di pantai guys. Ngirit-ngirit harga di sini lumayan guys. Pokoknya pantai-pantai yang gratis. Yang gratis ya bang ya. Yang itu pasti dikasih. Harganya di atas 100.000 anjing. Beli es krim, beli es krim gocap. Oh, mantap. Hemat anak backpacker speed. Nyarinya di spot yang daerah utara ya. Daerah Nusa Penida Gili Trawangannya yang di daerah utara ya. Oke. Tuh, view-nya guys. Kita mau makan dulu ya. Selamat makan.
Orang belum. Waduh, aku mandi di sana. Udah berenang belum? Sudah. Aji. Celana, iya, anyar. Eh? Celana. Mau beli anyar tuh. 200 paling oke anyar. Atas. Paling atas, kayak mercusuar gitu. Iya, dibikin gitu. Buat evakuasi jadi kalau misalnya nggak keburu, buat evakuasi. Ini mau ke arah barat ya, agak sepi di sini. Banyaknya pohon-pohon, guys. Geluduk, guys. Masih di kita masih muter-muter ya sekitaran Gili Trawangan, guys. Kita akan tembus kentar ke Pelabuhan Bangsal. Ini buat view sunsetnya bagusnya. Nongkrong di dia, tinggal pesan makan banyak nasi goreng, es jeruk gitu kan. Something lah, mana gue jeruk di es teh mah. Mau nggak ada es teh, malah ya jarang bagi misal soft drink ya. Oke, siluet. Lagi kita mau nyampe Pelabuhan Bangsal. Ini sudah ada parking block lagi ya. Kita putar-putar ini seharian keliling Gili Trawangan Island, bisa naik sepeda, naik sepeda listrik, jalan kaki, naik delman. Ya bang ya, delman juga tahu harganya berapa ya? Atau naik sendal? Naik sendal. Sepatu, jalan kaki itu, walking-walking, anjay. Mantap. Hujannya jauh. Woi, di depan sana hujan, guys. Hujannya deras. Tuh kelihatan Bali hujan deras, guys. Tapi kayaknya di sini belum mau hujan nih. Guys, mantap. Mantap, guys. Banyak bule. Tang di Gili Trawangan. Nih bisa teman-teman baca ya. Yutan jejak sukses beberapa purba jutaan tahun silam. Batuan gunung api purba seperti ini ditemukan pula di bagian selatan Pulau Lombok. Mari bantu lindungi warisan alam dan geologi di Gili dengan hemat energi dan tidak membuang sampah sembarangan. Sisa-sisa bangkar bisa Anda lihat di puncak bukit Gili Trawangan, sedangkan bangkai kapal perang terendam pada kedalaman 5 meter di teluk selatan Gili Air. Baca ya. Capek. Nah ini ya, evacuation route di bukit. Ini kayaknya paling tinggi nih bukitnya. Yang lainnya nggak ada bukit. Mantap, guys. Mantap. Tap, tap. Wow, amazing, guys, view-nya. Wow, wih, 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 wih. Boleh berenang, guys. Boleh berenang, guys. Wow, mantap. Ini kita udah mau nyampe Pelabuhan Bangsal ya, di depan tuh. Mantap, guys. Woi, mulai berenang aja. Tuh, kapal mau bersandar. Air, apa sih itu? Tenang, waktu masih panjang. Oke. Wih, mantap, guys. Nih, lumayan bagus, guys, view pemandangannya, guys. Ini kayaknya yang paling tinggi deh bukitnya. Soalnya yang di lain enggak ada bukit sini yang paling tinggi. Mantap, guys. Ini sudah mau sampai. Aku mau cari ATM, tapi nggak jumpa-jumpa ATM ya. Kayaknya di depan deh. Mantap. Rek hujan, ayahnya. Sehingga nama rek hujan. Tuh. Aku udah cari buka kapan nama. Aduh, sakit anjing. Nyari.
sudah dekat. Sudah mau dekat Pelabuhan Bangsal. Indahnya Indonesia, guys. Bagus. Indahnya Indonesia, guys. Wonderful of Indonesia. Enaknya sepedahan, guys. Mantap. Gimana ya si Ali, si Jai, Tekuan. Mau sampai Pelabuhan Bangsal, guys. Kita akan istirahat ya. Oke. Okay. Nanya si jahitnya tadi balas. Alhamdulillah kita sampai di Pelabuhan Bangsal, menyeberang ke Lombok lagi, guys, di depan Rinjani ya. Oke, see you next video di Oleh Sidik Pekat. Guys, kita sudah nyampe di Pelabuhan Bangsal. Kita akan pulang ke Lombok ya. Terima kasih yang sudah nonton video saya sampai selesai di Giri Trawangan. Ini ya loketnya ya, buat pembelian tiket resmi menuju Pelabuhan Bangsal Lembar. Sampai jumpa di vlog berikutnya hanya di Oleh Sidik Pekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.